Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Bersama saya Yudi Yudawan, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Seorang perempuan asisten rumah tangga di Bandung Barat, Jawa Barat dievakuasi warga usai diduga dianiaya majikannya. Kenaikan harga kacang kedelai serta garam sebagai bahan utama pembuat tahu dan tempe membuat para produsen tahu tempe se-Jawa Barat menghentikan produksinya selama 3 hari. Jumlah korban tewas dalam tragedi perayaan Halloween di Taiwan, Seoul, Korea Selatan bertambah menjadi 153 orang. 97 orang diantaranya merupakan wanita. Seorang perempuan yang merupakan asisten rumah tangga di Bandung Barat, Jawa Barat,